Ketua Kontijen Negara di Sukan C Kemboja 2023, Datuk Muhammad Nasir Ali memohon maaf kepada peminat Sukan Tanah Air di atas kegagalan Malaysia mencapai sasaran 40 pingat emas sebaik temasya itu melabuhkan tirai saingannya semalam. Ia menyaksikan kontijen negara yang dibarisi 676 atlet hanya mampu menutup edisi ke-32 ini dengan meraih 34 pingat emas, 45 perak dan 94 pingat gangsa. Nah, saya dengan rendah hati ingin mengucap maaf sekiranya sasaran itu merupakan satu yang diharap-harapkan dan kita setakat ini tidak tercapai 40 itu, target itu. Tapi apapun, pingat sebanyak 34 itu ada pingat yang berkualiti dan saya yakin 34 pingat ini akan terus dapat diperkembangkan lagi. Jumlah 34 pingat emas itu hanya kurang 6 emas daripada sasaran awal yang ditetapkan sebelum ini, sekaligus mencalarkan reputasi Malaysia yang pada suatu ketika adalah jago sukan di Asia Tenggara. Pada edisi ini juga turut menyaksikan Malaysia mencatat penurunan satu anak tangga dalam kedudukan pingat keseluruhan kontinjen yang bertanding apabila berada di tangga ketujuh berbanding posisi keenam yang diraih di Hanoi selepas mengumpul 39 pingat emas, 45 perak dan 90 gangsa tahun lalu. Enggan mengulas lanjut perincian sukan manakah yang berjaya atau tidak. Sebaliknya, Datuk Muhammad Nasir menjelaskan ia bakal dijawab Menteri Belia dan Sukan iaitu Hanayu sendiri yang akan menghuraikan analisis prestasi negara secara keseluruhan Jumaat ini.